عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قد راك كأس الصفا 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 يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبصر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا صفا وطاب وقت الهنا.
Thank you.
Putrina jika anun tos tekurun salawatan sampai putrina putan Allahumma salli wa salli Oh,
atas. Kita sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita karena kita sedang membacakan salawat. Semua tangan di atas. Sambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iki dino ojo lali lumo ngaji ya. Tamarang kiai guru mang tinuji enggal siro ora gombong ora gampang kebujuk setan. Insyaallah kita menang lan bagja. Kita di sini sedang menuntut ilmu insya. Kita di sini akan bersolawat insya. Bersolawat dalam acara muludan insya. Sallu ala Muhammad. Jaman kepungkur, jaman Love.
Mubahati
ini mune janji lirono ni dan jelali alamuhi berdenurun alamuhi hengkut unti tuan syuri bi anni ghaira mahduni wa inna da'uhu hu ya rabbi akunu nabai kabil qurbi salatu على المحبوب رأوعاً وأرهم كعسداً بعيد غير مدودي يا من وحد سالم على يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحب الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحب الكرام.
Lagu solawat terakhir, insya Allah, oke dilajengkan terus-terus. Tadi debaan mahalul kiamna teacan, mahalul kiamna oke di penghujung acara sebelum doa. Sesudah tausiah mahalul kiam satu acan doa. Kumargi kitu imbawan kasadayana anu hoyong ngiring. Debaan tikawit awal tadi dugi kangket akhir tekenging waka kamana-mana cuan deba mahalul kiam sadayana. Insyaallah dina maulidan ieu urang solawat sasarengan urang miharep syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawatna urang di dieu ayeuna dijantenkeun wasilah pikeun urang ke diaumil akhir kenying syafaat di anjeunna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satali deui himbawan asadayana, mudah-mudahan sadayana insyaallah tekenging waka arui satu acan mahalul kiam. Sadayana mahalul kiam ke sesarengan di akhir ujung acara sebelum doa. Satu salawat tapi Hadroh akan mempersembahkan satu salawat. Setelah ini diteruskan oleh kosidah dari pemenang juara satu muslimat se-Kabupaten Ciamis dan Pangandaran, utusan dari Kecamatan Langkah Pelancar. Waduh, Langkah Pelancar ya, Jeng. Langkah Pelancar. Mana suara Langkah Pelancar? Langkah Pelancar. Suara Langkah Pelancar sekali ini, mana suaranya? Kurang Langkah Pelancar. Ayah Langkah Pelancar sekali. Panitia Cai, yo para supporter rusuh kaburu masihan Cai Nakmuk, yo enak gayung umar hikir ke mangga panitia satu acan supporter masih hantai mangga panitia hela eskan jai ke panggung jenaman kod awsana karahmatan mil'alamin fazarajin amana I'm not afraid.
Oh,
وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى hadirin ibu-ibu, bapak-bapak dan para santri yang cantik-cantik. Bagaimana lanjutnya? Dilanjut? Sebelum dilanjut, kami mohon kepada para tamu undangan yang sudah berada di kompleks Pondok Pesantren Miftahul Ulum supaya bisa menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia, dan juga dimohon kepada para panitia supaya bisa membantu untuk mengarahkan para tamu undangan yang telah hadir di komplek Pondok Pesantren supaya menempati tempat yang telah disediakan. Baik, insya Allah beberapa saat ke depan acara akan segera dimulai, dan merupakan informasi bahwa Bapak Haji Imam Nahrawi SAG selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia saat sekarang telah berada di Panumbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Ulum, juga ketua yayasan Dar Ar-Rahman, yang kami hormati para alim ulama, para tamu undangan yang saya cintai, para santri dan seluruh para tamu yang nampak berdatangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'at,
dan sampai kita sebagai umatnya, semoga kita sekalian mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini di hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1436 Hijriah, acara Semarak Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Milad Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang ke-49 dimulai. Begitulah acara yang pertama, pembukaan, dan marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan solawat yang akan dilantunkan oleh Adinda Siti Masnuah dari Pondok Pesantren Manhajul Ulum Raja Desa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.